Okey, untuk rant hari ni saya nak tunjuk sikit macam mana cara nak pakai face mask ni. Jadi ini face mask yang ini daripada 3M lah. Ini memang solid elok, yang ni memang cukup tebal untuk membantu kita untuk kurangkan kesan jerbu lah masuk ke dalam. Jadi yang ini dia datang bentuk macam ni, tengok macam envelope lah, macam sarung macam ni. Dan kalau you pegang kat atas sebelah ni lembut, kat sebelah ni keras, ada macam dawai ataupun wire kat dalam ataupun besi dalam ni. Dan ada dua getah, nampak eh. Jadi benda ni bila kita buka, yang keras ni ada di atas dan yang lembut ni kat bawah. So bila kita pakai, kita buka, dia ada dua getah ni. Kita splitkan getah tu, satu ni atas, satu turun bawah. So dia duduk secure. Dan kenapa yang besi keras ni dekat atas? Pasal ni untuk dia duduk kepit hidung kita. Kalau tidak kan dia terbuka gitu kan. Jadi kita pakai besi tu untuk turunkan dia. Kalau tidak nanti dia jadi udara kotor boleh masuk. Jadi macam ni kita pegang, kita check keliling, memang good seal, keliling semua seal. Ini this is a good face mask design. Kalau yang biasa yang kita beli sekeping tu, dia tak betul-betul membantu untuk mengurangkan kekotoran ataupun habuk-habuk jerbu masuk dalam kita punya paru-paru lah. Yang itu more untuk food preparation. Jadi bila kita pakai tu untuk prepare food, kalau kita bercakap ke, air liur ke, kita batuk ke, dia duduk kat dalam lah, tak keluar kena makanan. Dia bukan the other way around sebenarnya tu. Jadi kalau nak pakai, bila especially untuk kawan-kawan kita yang naik motor, tolong cari yang elok je. Saya bukan dapat dibelanja oleh 3M ke apa ke, tapi ini kawan saya kerja kat 3M, dia bagi. So saya nak tunjuklah cara yang betul nak pakai. Kalau nak pakai tu, make sure ingat eh, getah ni split atas bawah, lalu kat telinga lah, satu bawah telinga. Dan satu lagi, ingat yang keras ni duduk kat atas lah, yang keras ni kat atas. Kita dah pasang terbalik tu pun tak apa, buka balik, pasang je balik. Pasal besi ni, besi lembut ni dalam ni eh, jadi dia ataupun plastik ke tak pasti, tapi benda tu lembut dan dia boleh dibentuk semula lah. Jadi kalau kita dah terpasang terbalik pun tak apa, cuma betulkan dan pastikan yang besi tu ada kat belah atas. Kalau orang naik motor, tolonglah pakai ni. Pasal saya yang duduk dalam kereta pun hari ni dah sikit tekak dah. So please take care. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhormat. Kita jumpa lagi.